Assalamualaikum. Gimana kabar hari ini teman-teman? Semoga kita semua selalu sehat ya, dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini saya mau masak. Kalau di tempat kita mungkin namanya Selat Daya ini tahu nih, kalau di sini ini saya mau rebus. Kita rebus aja ini sudah saya siapkan airnya. Ini saya kasih minyak ya, sedikit minyak, kemudian saya kasih yenta atau garam ya. Ini kita potong-potong, kita bersihkan dulu. Ini ya, kita potong-potong dulu, kita bersihkan talu nih. Seperti ini teman-teman, ini udah saya potong, saya bersihkan. Ini nanti saya masak atau saya rebus sebentar ya, karena ini sayurnya rebusnya nggak pakai. Kemudian bahan-bahannya yang saya butuhkan, saya pakai garam, kemudian ada shangyo, kemudian ada ini, bawang merah. Nah cukup ini aja. Ini masaknya kehitungan ya teman-teman, atau mungkin kita kasih dulu hanya menit ya, setengah menit ya. Ada 1 menit kita balik agar hasilnya tetap hijau. Jangan lupa kita kasih minyak, misalnya kita kasih garam ya. Sembari kita siapkan mangkoknya. Nah, ini kita siapkan dulu, kemudian kita masukkan garam sama sedikit penyedapnya, kemudian shangyo. Sudah matang ya, kita masukkan, kemudian kita tiriskan. Untuk lalapan ya teman-teman, biasanya pakai lalapan apa sambal terasi ya teman-teman ya. Kemudian atasnya kita taburi bawang goreng, kemudian kita aduk. Nah ini nggak apa-apa, diputar biar ada sedikit kuahnya ya teman-teman. Jadi enggak kan seperti ini ada kuahnya kan.
dilakukan teman-teman. Selamat mencoba ya teman-teman. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.